Jumat 21 Julai 2023. Saya sarapan di warung Pak Usuk, warung Pak Usuk Gom Badak. Gom Badak 4. Jalan jalan LP. Jadi kedai Pak Usuk ni ada macam-macam lah sarapan. Tapi banyakannya nasi lah. Ada nasi lauk, ada itu, ada nasi ayam. Nasi ayam. Tapi saya tak cuba nasi ayam. Jadi ini saya nak cuba nasi lemak. Nasi lemak warung Pak Usuk Gom Badak. Ini nasi lemak ni. Rasa nasi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasi dia lemak dia. Lemak. Kemudian ada sikit-sikit. Ada sikit-sikit manis. Ini memang lemak. Betul lah nasi lemak ni. Biji nasi dia pun kasau tengok dia guna beras yang beras special ni. Kasau je dia. Kemudian dia apa? Dia legan nampak. Nasi dia legan ni, dia tak lembik eh. Dia tak lembik. Okey. Kemudian ni lauk dia, lauk dia hanya ada ni je. Ikan apa, ikan air. Ikan air ni atau ikan tongkol apa. Masak tumis. Orang Terengganu kata masak tumis ni. Dia tak goreng dulu. Dia teruk. Rasa. Macam mana rasa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sedap. Sedap. Dan sedap. Okey, ikan dia pejal. Rasa rempah tumis dia. Kemudian pedas sikit, ada sikit-sikit rasa pedas. Ada minyak lebih sikit nampak ni, minyak. Lepas tu satu lagi dia tak bawanya. Tu yang betul. Okey, itu yang kena jaga. Kita takut dia ni, dia tumis terus ni. Jadi apa, sambar dia tu mesra sampai ke dalam. Kemudian ada telur sebelah dan ada timun sekeping. Malah lain tak ada, macam apa, kacang tanah ke apa, tak ada. Tak ada. Dia ni macam nasi lemak macam nasi lemak original Terengganu lah. Dia tak ada kacang tanah, tak ada apa, tak ada. Saya cuba dengan sambal dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal dia ada orang kata lembut-lembut masa ni. Terengganu kata hawa-hawa lah, dia rasa masa tu. Saya tak pasti ikan ni dia kukuh dulu ke apa, tak pasti dia rasa kukuh lah sebab mungkin masin tu, sebab ikan ni kukuh. Dia nak kurang sikit rasa-rasa tu.
kita gaul semua ni. Aha. Ini kalau ada masa-masa sikit tu dia akan serak. Omong saya kata sedap. Bukan, nasi ni. Nescafe tarik. Kita cuba nescafe tarik. Tengok tu buih tu, tinggi tu. Bismillah. Alhamdulillah. Nescafe tarik dia kena dengan selera saya. Ha, dia tak terlalu pahit. Kemudian cukup rasa manis dia. Manis. Ha, sedap. Alhamdulillah, sedap. Katanya ada petua. Kalau kita nak elak, nak elak sakit dalam perut, ha, masa kita makan ni, sebelum kita telan, kita kena kunyah sekurang-kurangnya 40 kali kunyah, lepas tu baru kita telan. Ha, boleh cubalah. Ha, wallahualam. Saya boleh cuba. Lap. Nasi lemak warung bok usuk gombada. Sedap. Boleh cuba.